inilah aku. Sombong Ustaz, tidak. At-takabbur lil mutakabbir sadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu sadaqah. Kalau kita mau bahagia, lihatlah semua pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Demi Allah, tidak ada pemberian Allah yang kurang dalam kehidupan kita. Pemberian Allah itu sempurna. Pemberian Allah itu luar biasa. Pemberian Allah itu the best of the best daripada apapun dalam kehidupan kita. Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang kurang hanya diri kita saja. Kurang apa Ahilman? Diri kita kurang. Ketika dikasih nikmat kurang syukur. Ketika diuji kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang ajar kita ini. Apa yang kurang dari Allah? Aku tahu ketika aku ceritakan diriku, bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta. Aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang jantan, gentleman, tidak berkata bapakku, moyangku, tapi yang berkata ha anadha, inilah aku. Sombong Ustaz, tidak. At-takabbur lil mutakabbir sadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu sadaqah. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu. Karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat. Layaklah engkau berada di tempat yang terpuji.